Oke, tapi kita akan ketemu dengan seperti biasa. Kita sekarang ini punya seorang Papa Nura. Papa Nura ini akan meramalkan nasib kamu masa depan seperti apa, okay. Termasuk Mas Kiwil. Nanti rumah tangganya seperti apa ya? Apakah ada gonjang ganjing? Apakah akan ada madu lagi dalam rumah tangganya? Kita akan langsung menerawang melalui Papa Nura. Sempit lewat situ. Sempit lewat situ, maaf. Tidak usah kalian emosi. Papa Nura jangan ngelewatin Baswe ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lu kayak orang PA ngikutin dia. Rasan, gua ngikutin dia jadi kayak orang PA. Muter sono, muter sini. Sebenarnya mau ngapain sih? Jin. 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 Ya. Jin. Woi. Jin. Jin. Gue udah nyaut berkali-kali. Jin adanya di mana? Hah? Jin adanya di sebelahku. Aku ratumu. Papa Nura. Papa Nura sekarang membawa jin. Ini jin Iprit. Iprit. Jin. Ya, yeah. Sebelah sindang Alibaba Jin. Di sindang Jin. Om Jin pinter kamera ya. Sindang sono. Iya, yeah, Jin. Sono bilang aja sindang. Ini. Iya. Yeah. Om Jin. Om Jin. Sekarang Om Jin boleh milih mau meramal siapa? Apakah Kiwil atau Hari Putra yang mau Om Jin ramal? Baik. Kalau saya meramal Kiwil, pakai baca. Ini kan temen gue nih yang ntar-ntar nemuin pengulu aja nih. Temen gue nih. Hah? Gua, gitu enggak, dong. Emang ah. Berapa kali lo ketemu gue lo? Jin, ya? Pilihlah pakai pantun. Kamu kan ahli sekali dalam pantun. Baik. Pak Kiwil, kesini.